Ringkasan kisah Nabi Yusuf singkat. Kisah Nabi Yusuf bermimpi. Ringkasan kisah Nabi Yusuf singkat yang pertama yaitu kisahnya yang disembah oleh matahari, bulan, dan 11 bintang. Ia menceritakan mimpi anehnya tersebut kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Ayahnya pun menafsirkan bahwa mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf merupakan pertanda bahwa suatu hari ia akan menjadi seseorang yang besar dan yang akan dihormati oleh saudara dan orang tuanya. Namun ayahnya berpesan agar Nabi Yusuf tidak menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya. Kisah Nabi Yusuf. Dibuang ke dalam sumur ringkasan, kisah Nabi Yusuf singkat yang kedua yaitu kisahnya yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Nabi Yakub memiliki firasat bahwa kenabiannya akan diteruskan oleh Nabi Yusuf. Hal ini membuat perlakuan yang diberikan olehnya kepada Nabi Yusuf sedikit berbeda dibandingkan kepada saudara-saudaranya. Hal ini membuat saudara Nabi Yusuf cemburu karena Nabi Yakub memberikan perhatian yang lebih kepada Nabi Yusuf dibandingkan mereka. Akhirnya, kecemburuan tersebut membuat saudara Nabi Yusuf merencanakan sesuatu hal yang jahat. Mereka membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur yang dalam dan gelap. Namun, beberapa waktu kemudian, Allah menyelamatkan Nabi Yusuf melalui kafilah atau pedagang yang lewat di sumur tersebut menggunakan tali. Sayangnya, pedagang tersebut tak berniat benar-benar menyelamatkan Nabi Yusuf. Ia justru malah menjual Nabi Yusuf ke saudagar Mesir. Kisah Nabi Yusuf dijual. Setelah Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, ia diselamatkan oleh seorang kafilah yang lewat menggunakan tali. Namun, sayangnya, kafilah tersebut malah menjual Nabi Yusuf sebagai budak atau hamba sahaya. Akhirnya, seorang saudagar kaya raya di Mesir, yaitu Kitfir, membeli Nabi Yusuf dengan beberapa dirham. Kitfir kemudian memberitahu istrinya yang bernama Zulaikha setelah membeli Nabi Yusuf. Ia meminta agar istrinya tersebut dapat menjaganya dengan baik, karena ia merasa Nabi Yusuf suatu saat nanti akan bermanfaat bagi mereka. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam QS Yusuf 12:14-19:1. Kisah Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha Kitfir dan Zulaikha merawat Nabi Yusuf dengan baik. Namun, karena ketampanan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, Zulaikha mulai memiliki ketertarikan kepada Nabi Yusuf. Namun ketertarikan yang dimiliki oleh Zulaikha tidak dapat dibendung. Ia sering menggoda Nabi Yusuf secara terang-terangan. Karena Nabi Yusuf memiliki iman yang sangat kuat, tentu saja ia tidak tergoda dengan rayuan tersebut. Bahkan ketika Zulaikha memaksanya pun Nabi Yusuf tetap menolaknya. Kesal karena Nabi Yusuf tidak luluh dan tergoda, akhirnya Zulaikha memfitnah Nabi Yusuf. Ia menceritakan kepada suaminya bahwa Nabi Yusuf menggodanya. Akibat fitnah ini pun, Nabi Yusuf akhirnya masuk ke dalam penjara. Namun, seiring bergulirnya waktu, Nabi Yusuf akhirnya bisa kembali bebas karena tidak terbukti bersalah.